Oke, semuanya mungkin kalian udah tahu ya. Seperti di judul, pompa air Sanyo bunyinya sangat bising sekali seperti ini. Ini tentu aja sangat mengganggu Anda atau mungkin tetangga Anda yang komplain karena suara pompa air Sanyo Anda ini seperti ini, seperti yang ada di video seperti ini. Terus, apakah kerusakannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Untuk itu nggak usah lama-lama kalau udah tahu model kerusakannya seperti ini. Ya, tentu aja kalian mungkin udah berpandangan bahwa lakernya udah rusak. Oke, untuk membuktikannya kita akan mencoba melepas semuanya. Seperti as, bodi, dan sebagainya kita lepas. Dan kita amati apakah benar-benar lakernya itu rusak atau tidak. Dan penggunaan tipe laker ukuran seperti apa atau tipe apa, kodenya apa untuk pompa air Sanyo seperti ini. Untuk dari itu simak terus videonya, jangan sampai kelewatan sedetik pun ya. Untuk penutup impellernya tadi saya las karena bautnya udah nggak terbentuk, udah abstrak ya, jadi nggak bisa atau sulit untuk membukanya. Bahkan ini ada satu bagian baut yang patah, tapi selama nggak ketiga-tiganya patah nggak masalah untuk kita pasang kembali. Oke, kali ini saya akan melepas impellernya dan tentu saja saya menggunakan alat yang namanya tracker ya. Kalau pakai obeng min bisa, tapi harus dua. Dan karena saya mempunyai tracker, jadi tetap pakai tracker. Dan seperti ini adalah wujud impellernya atau bagian yang berputar yang untuk menyedot air seperti ini ya. Dan juga ada apa itu sealnya juga. Ini juga harus kita lepas semuanya. Untuk melepas asnya, nanti di asnya ada lakernya, itu yang akan kita ganti nanti. Oke, setelah impeller udah terlepas, langkah selanjutnya kita akan melepas penutup bodinya ya, seperti ini. Ini terlihat sebuah spoolnya dan terlihat juga lakernya. Cara melepas asnya pun tidak cukup sulit ya, kita ketok pakai tangkai pukul kalau saya. Kalau Anda bisa juga memakai balok aluminium ya kalau ada. Kalau nggak ada ya pakai kayu juga bisa. Dan terlihatlah lakernya seperti ini. Udah berkarat, jadi sulit untuk berputar ya. Dan penyebabnya apa sih? Ini saya lihat penyebabnya karena tetesan air yang dari atas, sehingga menyebabkan airnya masuk dan sampai ke laker. Jadi seperti itu lama-kelamaan. Dan laker udah kita lepas dan kita pasang kembali seperti ini. Untuk cara pelepasan laker udah tersedia di link deskripsi di bawah ini atau di video-video yang lainnya. Di playlist sudah saya sediakan. Jadi Anda tinggal menonton cara melepasnya gimana, cara memasangnya gimana. Oke, dan kali ini kita akan memasangnya kembali karena laker udah kita ganti. Dan tipe lakernya adalah tipe laker untuk pompa air Sanyo seperti ini, sama dengan tipe laker pompa air Panasonic
ini Sanyo, yang video-video yang lainnya dia panas juga, saya juga lepasnya. Itu ukurannya sama, yaitu ukuran 629. Kalau untuk Panasonic, jadinya Panasonic Sanyo nasional itu sama 629 semuanya ya. Setelah semua terpasang, akan kita coba dan seperti ini, jadi bunyinya normal kembali seperti baru. Anda dapat mendengarkannya seperti ini ya. Dan sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan apabila kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like-nya ya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol subscribe yang berada di pojok bawah kanan ini. Semoga video ini dapat membantu kerusakan-kerusakan pompa air yang ada di rumah Anda ya. Dan saya pun tidak hanya membahas tentang cara memperbaiki pompa air model Sanyo, saya pun juga memperbaiki pompa air model Panasonic, Nasional, Shimizu, dan juga yang pompa-pompa Shimizu semi jet, contohnya ya pompa air Shimizu jet pump, juga ada pompa air washer dan pompa air yang lainnya. Telah banyak saya menyediakan video-video seperti perbaikan pompa dan macam-macam. Dan saya juga nggak cuma bahas pompa aja, saya juga bahas memperbaiki kulkas, satu pintu, dua pintu, mesin cuci yang dari dua tabung, satu tabung, dan yang front loading. Di sini semua tersedia khusus untuk Anda ya. Jadi jangan lupa untuk tekan subscribe apabila saya memberikan atau mengupload video terbaru tentang cara perbaikan. Anda dapat menontonnya. Begitu pun juga saya merasa sangat senang apabila Anda menonton video yang telah saya upload ya.